Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lumayan 9, tapi yang satu itu masih belum stabil. Saya akan share dulu materi kuliah. Halo. Muncul ya. Ya. Okay. Iya muncul. Iya. Itu ada yang jelas itu tadi siapa? Ya gini. Kuliah kita sementara ini menggunakan metode daring atau online karena memang situasi dan kondisinya seperti kalian juga harus patuh dan taat gitu ya, kalau tidak boleh keluar rumah ya tidak boleh keluar rumah, ngeluyur jangan kemana-mana karena baru saja tapi ada dosen dari Fakultas Kedokteran UGM yang meninggal karena COVID-19 itu. Jadi ini bukan suatu. Nah, selanjutnya mata kuliah kita metodologi penelitian. Kita sebentar saja ini ya. Untuk online pakai Zoom sebentar saja. Karena upload di Edmodo juga sudah ada tugas ya, assignment yang sudah saya kirim. Tugasnya yeah. Apa, nanti ini biasanya memang saya minta minat Anda itu di penelitian apa? Minat apa? Maksudnya minat itu ya misalkan ya, Pak. Keuangan, ya, Pak. Akuntansi, kemudian lain. Iya Pak. Bisa seperti itu. Saya mengirim saja seperti itu karena setelah itu. Iya Pak. Mengirim lagi tugas yang lain berupa jurnal. Iya Pak. Sudah. Jurnal ya. Nah, jurnal itu hubungannya dengan bidang minat tadi. Kalau sekarang sudah ya boleh aja cari-cari itu ya. Cari jurnal penelitian tentang bidang minat kalian. Jadi kalau yang marketing, iya Pak. Cari jurnal marketing. Ya. Kalau yang keuangan, cari pernyataan yang lebih tinggi keuangan. OMG, sinyal. Siapa itu? Ya, oke. Okay. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya seperti yang muncul di layar pendahuluan masalah tahapan penelitian ilmu, jenis penelitian, sifat peneliti, masalah penelitian, paradigma penelitian, ada hipotesis, ada desain, pengukuran, instrumen, populasi dan sampel, teknik analisis, iya, Pak. Laporan. Jadi banyak, banyak yang akan kita bahas. Iya Pak. Di pendahuluan ini hanya menyampaikan tentang pengertian dari kalau menurut Umas sekarang coba baca seperti itu ya, tapi menurut J. Supranto penelitian itu proses pencarian data dan informasi untuk untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, dan seterusnya itu ya. Iya, Pak. Yang pertama harus tahu ada iya, masalah. Mulu. Yang harus siapa-siapa terus.
Belakangnya itu siapa? Oke, ya, tentang masalah ya. Apa sih yang Anda ketahui? Selain yang tertulis di situ, masalah adalah suatu penyimpangan antara yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi. Itu menurut Stoner. Tapi bisa jadi masalah timbul akibat adanya ketidakpuasan, keraguan, kebingungan, atau keingintahuan. Jadi kita menghadapi masalah gitu ya. Ini ada berapa orang yang join? Baru ada 10. Sudah bagus juga ya. Ini kan kita semuanya sekitar 19. Jadi mereka ada masalah gitu ya. Iya. Ah, dadet, Pak. Ya, nggak apa-apa, dadet. Lama. Nanti baca lagi. Ya. Ya, cikgu. Oke, Pak. Mungkin iya, Pak. Ada yang bisa menjelaskan dulu. Saya sebenarnya. Ini Bapak Iwan, Pak. Nah, salah sama seorang baru sama Yulia. Iya. Naik turun. Buat apa? Udah apa? Sebenarnya itu mandari. Ada ibu. Ya oke, terus. Bocah. Nah, lagi apa nang? Nan minjem tip eksinan. Terus jangan ketawa aja. Enggak kedengeran Pak. Iya, iya. Iya. Ino telat banget. Ino mah malah pergi-pergian. Marahin Pak, Ino malah pergi tuh, Pak. Masker. Tolong Pak nge-like dong. Oke, satu-satu ya. Kalau Aulia, bidang minat. Saya bidang minatnya di apa ya? Bentar, Pak. Lagi apa nih? Ya udah, cek guys. Saya bidang minatnya di akuntansi, Pak. Ya, enggak usah akuntansi. Akuntansi. Bidang minatnya apa ya? Jadi tadi apa minatnya? Belum minatnya makan gitu. DM, Pak. Jadi tadi minatnya di apa? Belum dikerjain, Pak. Nggak, nggak apa-apa. Sekarang aja barangkali mau ini dulu. Ngobrol dulu. Apa ya? Oh, yang ingatnya ya. Aduh, bagian marketing boleh nggak, Pak? Minatnya lagi. Nggak, Pak. Iya. Sama aja. Ngelik, Pak. Sama aja di sini juga. Ini juga uji coba dulu. Ada dua. No. Ada 12 yang bisa terhubung. Nanti silakan dibaca materinya ya. Kuis. Iya, Pak. Dijawab. Iya, Pak. Nah, itu terlalu lama, mungkin nanti sore atau iya nanti sore udah boleh dikirim. Minatnya apa? Saya rasa begitu dulu ya. Untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya. Kalau kelamaan nanti juga makan kuota banyak. Iya, Pak, saya pakai wedding. Iya, Pak. Saya juga ke kota. Oke. Saya rasa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Pak. Ya, udah. Ya, Pak. Oke, Pak. Salam. Lanjutkan tidurnya.
Siapa? Iya, Pak.